dapat mencederakan orang ramai dan sekeliling mata. Rupanya aku tahu bersama negara. Jika salah dipakai, dapat memakai. Otak dan akal, istilah sekap untuk mengatur strategi agar mencapai kejayaan. Aku ekstremis. Aku akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan keuntungan. Aku berpegang kepada misi matlamat menghalalkan cara. Inilah cara aku. Aku seorang penggoda, penggoda yang berjaya menerobohi dan menghasil data maklumat sulit. Kepatasan aku diukur melalui kepatasan aku menerobohi dan mendapat maklumat khusus. Aku Joe, pakar membuat bom. Aku Pablo, seorang ekstremis. Aku Tiger, seorang hacker profesional. Aku Eden, strategis terhandal. Undang-undang bukan penghalang. Aku ekstremis, aku akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan keuntungan yang berjaya pada kodam patlamat menghalalkan cara. Inilah cara aku, yang sangat besar. Aku akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan keuntungan. Aku bukan pun. Eden, apa yang telah berlaku? Misi kita telah gagal. Apa? Misi kita telah gagal. Kekakan itu semua telah mengajar kau untuk bermain secara profesional. Tentang rencana kau selalu menepati. Adakah kerugian ini melibatkan kau seorang atau kami semua? Kita, kita semua terlibat ke tidak? Kerugian ini melibatkan kita semua. Kita mengalami kerugian yang sangat besar. Ah, aku tak kira. Aku nak kau bertanggungjawab juga. Macam mana kau dia tidak mahu bertanggungjawab? Aku tahu cara nak handal budak itu. Malaysia sehati sejiwa. Hei, teringat zaman muda, zaman tulis ni. Saya duduk tu lah. Mana suat kabar tak tahu eh. Tapi baru ni ada Pakcik Leman kampung sebelah tu dia abang. Ada kes ragut. Habis tak habis-habis ragut, tak habis bunuh. Depa ni tak takut undang-undang. Mana paginya prinsip rukun negara dalam diri depa? Depa ingat aku ni siapa? Aku Eden. Pakar strategi. Siapa melawan akan aku hapuskan. Muhammad Ramadan bin Syawal. Hang berhenti situ. Ni Eden lah, bah. Eden? Penat aku bagi nama alik elok. Aku ingat perangai nak ikut elok. Hang pergi mana ni? Keluar lepas subuh? Balik sebelum subuh? Eden pergi rumah kawan Eden, bapak. Rumah kawan sampai mabuk macam ni? Mana ada Eden tak mabuk? Okey, kalau Eden tak mabuk, Eden jalan pergi depan tu. Bapak nak tengok. Okey, tak apa. Bapak tengok. Eden jalan lurus sudah. Okey? Jalan? Kan lurus tu. Ah, sudah Dan. Hang memang dah melampau. Hang dah lah semayang pun tidak. Hang ni betul-betul percaya pada Tuhan ke tak? Kalau hang betul-betul percaya pada Tuhan, hang akan senang diurus Dan. Dan hang akan ada kepribadian dan akhlak yang mulia. Bukan macam ni. Sekarang aku nak hang beritahu aku, hang duk pergi berkawan dengan siapa? Makin hari aku tengok hang, makin serabut. Dah sudah, bisinglah buat ni. Aku nak masuk. Hei, anak seorang saja. Perangai lah. Susah hati. Hei, ada bapak orang bising. Ada bising lah orang tu. Thank you.
Access denied. Access denied. Access granted. Access granted. Access granted. Dan, tepi sikit ni. Bapak nak tengok anda buat apa ni? Alah, bapak tak FB buat apa? Bukan tahu apa pun. Tepi bapak petang. Hacking system. Dan, ni haram Dan. Dah melanggar prinsip rukun negara. Ah, betul ya pak. Aku haram prinsip rukun negara. Semua haram tak halal lah. Semua aku sebat. Dan, yang ni anda melanggar prinsip peluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan, jangan buat main-main Dan. Dan sudah dia aku kata. Betul. Ya, dah. Sudah. Mana tak kena di untung. Susah hati. Hei lah anak ni seorang ni. Ada anak tapi hidup macam duduk seorang. Tengok TV lah. So tengah hari ni dah sudah. Berada di dalam negara dan pihak polis sehingga kini telah berjaya mengesan lokasi terkini Muhammad Ramadan ini berada. Ramadan Mishawet? Pihak polis juga memberitahu jangan menjadi panik kerana Muhammad Ramadan ini akan ditangkap dalam operasi besar-besar. Anak aku tu diadakan dalam masa terdekat. Mengepung. Muhammad Ramadan juga telah dikenal pasti terlibat dalam pengumuman yang melibatkan kematian. Itu perut apa benda ni? Yang terjadi baru-baru ni. Rupanya selama ni dia duk buat kerja ni belakang aku. Adan, hang keluar sekarang Adan. Hang keluar. Ni aku. Jangan-jangan. Encik. Cik, kami dari pihak polis. Pihak polis? Ya, cik. Kira betul apa sebab. Beri kabar itu. Adakah ini alamat encik? Ya, betul. Encik, kami datang untuk menangkap Muhammad Ramadan bin Syawal, cik. Dia telah melakukan kesalahan yang amat besar, cik. Dan dia telah melanggar banyak undang-undang, cik. Allahuakbar. Jadi semua yang kerja ni lah yang dia buat selama ni. Benar, cik. Ramadan, hang keluar sekarang Ramadan. Hang keluar. Ada apa? Itu dah, terang, kita tengok. Baik, hang keluar. Jangan dekat, terang, ketembak. Jangan dekat, ketembak. Sudah, sudah. Oh. Tangkap dah, tangkap dah. Oh. Pak Encik, lepaskan saya. Sudah, Dan. Ni, waran tangkap ni dah terbukti. Ha, memang bersalah. Ramadan tak buat semua tu, wow. Rupanya kerja ni yang nak buat belakang aku. Sudah Dan, jangan nak tegakkan benang yang dah basah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Cik, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Abah. Tolong, saya minta maaf, Abah. Abah. Cik. Ya. Terima kasih kerana bekerjasama dengan pihak polis. Sesungguhnya, Malaysia memerlukan ramai lagi rakyat seperti Encik untuk mendaulatkan undang-undang di Malaysia. Ya, betul. Dan negara juga memerlukan rakyat yang berintegriti seperti Encik. Saya hanya menjalankan tugas saya, Encik. Terima kasih. Saya minta diri, Encik. Ya. 25 tahun aku tatang dia bagai minyak yang penuh. Kelima-lima prinsip rukun negara aku terapkan. Tapi demi kepentingan sendiri dia engkar, dia engkar. Ya, ya mungkin, mungkin salah aku si tua ini yang telah lebihkan dia dengan kesenangan, kemewahan sehingga dia lupa dia alfa akan jasa nenek moyang dia sudah yang telah menderita untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, memang salah aku. Semoga kisah aku dan anak aku ini menjadi tauladan buat rakyat Malaysia. Aku nak cek anak bini. Thank you.
Abah. Eh Dan. Abah, kau nak balik dah. Abah. Boleh minta maaf Abah. Tak ada nama yang bersalah Abah. Sudah Adan. Adan. Perkara yang lalu biarlah lalu Dan. Adan, apa yang Adan nak belajar kat sana sampai Adan dah insaf macam ni Dan? Masa Ramadan kat dalam. Ramadan dah tahu betapa pentingnya kita untuk percaya kepada Tuhan dan betapa pentingnya kita untuk setia kepada raja dan negara. Bagus anak. Rakyat Malaysia yang seperti ada ni perlu ada prinsip rukun negara dalam diri. Hal ni penting lah. Ya Abah, Ramadan berjanji Ramadan tak akan ulangi lagi kesilapan Ramadan yang lalu. Dan Ramadan akan bersama-sama semua golongan lapisan masyarakat negara ini akan mengekalkan keharmonian negara ini sehingga ke generasi yang seterusnya. Adan, Adan tahu tak, perkara yang paling susah selepas kita mendapat kemerdekaan ini adalah untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Ada setengah pihak yang menang enteng, yang tidak mengambil peduli tentang hal ini. Orang-orang itu memang sangat tak bertama dengan Adan. Adan, generasi Adan lah yang akan menjadi penyambung warisan Adan. Ya Allah. Ya, sebab ini Ramadan tak kau ulangi selama Ramadan yang lalu. Bagus Adan. Abang bangga dengan kau. Sekian sahaja daripada kami dari SMP Aplong Shif. Salam sehati sejiwa. Terima kasih.